أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنا bagian faktul mu'in yang ada sahifah 37 bacalah وَفُرُوْدُهُ سِتَّةُ نَنْتَوِي pirang-pirang fardune wudu iku sitatu nanem ahaduha utawi salah sawijine sita niyatu wuduin iku ngalau wudu au ada ifardi wuduin atawa niat nekaaken fardu wudu au rob ihadasin atawa niat ngilangaken hadas li boirida imi hadasin kadue salian wongkang mayeng hadas hatta fil wudu'i al mujad dadi sehingga ing dalam wudu kang den anyar-anyar awit toharoti atawa niat susuci anhu saking hadas awit toharoti atawa niat susuci linah wisolati kadwe seumpamane sholat mimma la yubahu saking barang kang ora den wenangaken ieu mah illa bil wudhu'i angin kalawan wudu awis tibahati muftakirin atawa niat ngeprih ngawenangaken barang kang butuh ila wudhu'in maring ngalawudu kasolati kaya sholat wa masil mushafi lan kaya anggepok mushaf wala takfi niatus tibahati ma lan ora cukup apa niat ngepringawenengaken barang yundabu kang den sunahaken lawukan we barang alwudu apa ngalawudu kakiro atil Quran kaya maca Quran awil hadisi kaya atawa kaya maca hadis waka dukuli masjidin lan kaya manjing dening masjid wa ziyarati qabrin lan ziarah kubur wal aslu fi wujubin niyati khabaru innamal a'malu bin niyati lan utawi dasare ing dalam wajib niat ngalaudu iku ana hadis innamal a'malu bin niyat maknane angin pastine utawi pirang-pirang sahe amal bin niyati iku tetep kalawan pirang-pirang niat ae inna masihatuha la kamaluha tegese angin pastine sahe niat la kamaluha ora sempurna niat wayajibu kornuha lan wajib apa ngabarengken niat inda awali goslin nalika awal ngawasu inda awali gosli juz'in min wajhin nalika awal ngawasuh juz saking wajah atau rarai falau koronaha mangka lamun ngabarengkeun ieu si wong haing niat biasnaihi ing dalam tengah-tengah ngawasuh tengah-tengah gosel kapa mangka cukup ieu koron wawajaba i'adatu goslima lan wajib apa ngabaliki wasuhan barang sabab oha kang wis ngadingini iya'ma ha'innya wala yakfi kornuha lan ora cukup kornuha apa ngabareng keniat bima koblahu kalawan barang kang tetep ing dalam sadurunge nanta wajah atau jusnya hai sulam yastas hibha ing dalam sekira-kira ora ngeperingalan dengakan iya si wong hai niat ila gosli syai'in tekamari ngawasuh sawiji-wiji min husaking wajah wama koronaha wa awaluhu lan utawi barangkang ngabarengken iya kang ngabarengi ikmat ha imiat gua iku utawi ilma awaluhu iku awale ngawasu tau gosel pataputu sunnatul madmadoti mangkapot apa kasunahan kekemu
inin zala ma'asyai'un minal wajhi lamun narima kawasu ma'ahe serta nimat madoh syai'un apa sewiji-wiji minal wajhi saking lalai kahum roti syabati kaya abang-abangnya lambe biwir ba'dan niyati ing dalam sawisane niat fal aula ayu farriqon niyata bi ayanuya inda kulin min ghusril kafain wal madmadati wal istinsyaki sunnatal wudhu'i fal aula mangka utawi leuwih utamane ayu farriqo iku yenta misahaken isi wong atau mutawaddi an niyata ing niat bi ayyan wiya kalawan entah niat yesi wong indakulin sak ing dalam sandi ing dalam nalika saban indakulin nalika saban-saban sawiji min koslil kafain saking ngawasuh epek-epek loro wal madmadoh lan kekemu lan wal istinsaki lan ngisep banyu maring cungur niat sunnatal wudu'i ing niat sunnah wudu summa fardol wudu'i kari-kari niat fardu wudu inda ghusril wajhi nalika ngawasuh rarai hatta la tapu tahu malah-malah orang nanap pot hatta la tapu tahu sehingga orang nanap porot hu ing si wong fadilah tas tishabin niyati ing fadilah ngeprih ngamayangkan niat min awalihi saking awale gusli wafadilatul madmadoh lan orapot apa fadilah ketemu wal istin saki lan fadilah ngisep banyu maring kirum ma'an gisali humroti syafati serta narima kawasuh abang-abang ilambe wasani wallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وخلوده ستاتون وعلي أوران عليك بحث tentang فردنا أتوى ركونا ودو أي سفرها جنا ركون ودو وخلوده ستاتون Ari pardu-pardu na wudu eta jumlahna aya genep. Bari ieu nu genep ala sabilil jami. Artina kabeh kudu dilaksanakeun, teu bae hiji teu eta. Kumaha lamun pembatalan wudu? Eta mah ala sabilil majmu. Artina hiji dilaksanakeun kudu kabeh eta geus batal wuduna. Jadi aya kitunya aya anu alat lamun berat leuwih ti hiji aya anu alas sabilil jame aya anu alas sabilil majmu. Jadi ieu mah sakitna kudu dilaksanakeun kurang lamun hayang sah wuduna teu dilaksanakeun bete eta. Mana hiji-hijina ahaduha niyatu wudu'in anu pertama rukun wudu atau napi fardu wudu adalah niat niat ngala wudu au ada ifardi wudu'in atawa niat ngalaksanakeun fardu wudu. Jadi niatan lagi nawaitu wudu'a kita prinsipalnya niat kaulah ngalau wudhu nate. Hebat hebat. Atau nawaitu ada fardhi wudhu'in niat kaulah ngalaksanakeun fardhi wudhu sah wudhu'na. Lalu niatnya model gitu kan. Au rafi hadasin atau niat nate nawaitu rafa'al hadasi niat kaulah ngilangkeun hadas ngan ieu mah henteu sembarangan orang li goiri da'imi hadasin baik pikir jelma anu dawam hadasna dua kamar itu jelma bekser dan bekser kuat bekser cikii atau awawe anu moyam ketih baik entahnya telaku niat nawe turokal hadasin pikir malalehan nama tanya enggak nah sebabnya lantaran hadasna
biasa jelema anu model gitu mah hilang sebenarnya. Di anna hadatsahu la yantafi'u karena hadasna jelema anu bekser awewe anu yeuh geutih eta sabar teh hilang. Nah jumlah nyata kan kitu nawai teu normal hadas tidak bohong berarti. Niat kalau ngelakukan hadas betul lagi hadas lagi. Eta mah di sufal doang. Tetap baik moyo kecikihna, tetap baik moyo geutihna, tetap baik keluar uangna. Eta niat nawai teu normal hadas mah khusus pikeun jelema cara lageun. Anu bekser mah geus doa maulah. Jadi niatna nawai itu wudu'a atau nawai itu ada nawai itu ada afat di wudu'i. Dua akan kalian atau nawai itu rokal hadasi itu tanya. Hatta fil wudu'il mujaddadi. Kumaha cenah urang boga wudu keneh pun salat tahor kuari arek ngelaksanakeun salat asar. Nek tajdid wudu nek ngajar-ngajar wudu deui walaupun can patah. Eta niatna itu patah, nawai itu wudu ka atawa nawai itu ada fardhi wudu'i atawa nawai itu rokal hadasi. Hatta fil wudu il mujaddadi ari jelema cakeur mah walaupun nganyar-nganyar wudu niatna nawai itu rokal hadasi ge eta. Nawai itu rokal hadasi bae kan hadas urang aya kek ieu, urang teu boga hadas kan. Can patah ieu tohor kuari asar. Kalau niatna nawai itu rokal hadasi niat kaulah ilangkan hadas. Hadas mah gitu boga. Jaya kene. Eta teu naon? Pake goyah hata. Jadi nah masalah tajdid wudu nya ulah salah. Jadi disunahkeun ku syarat ngalaksanakeun tajdid wudu artinya ngajal-ngajal wudu pan mah wudu kan urang ngalaw wudu ieu eta pan hukumna naon? Sunah lamun geus dipake sesuatu anu teu bilang teu kudu boga wudu. Model salat kudu wudu teh. Tah urang kan ngalaw wudu salat dipake da teh. Eh salat teh eta aya kasunahan tajdid wudu. Karena eta si wudu lamun geus dilaksanakeun geus dipake ngalaksanakeun sesuatu anu teu bilang teu kudu boga wudu mulai luntur si wudunya. Jadi patah mantep tapi luntur. Eta aya kasunahan nganyar-nganyar wudu supaya centrang deui wuduna. Ari tamah encan dipake. Justru urang emang pala lah makruh. Misalkan urang ngawu ieu. Encan dipake cenah wae urang, pake sesuatu anu teu nentu kudu wudu, modelnya Al-Qur'an kudu wudu kan. Salat kudu wudu, sujud tilawah, sujud syukur, tawaf, segala macam, ngawu deui. Anu kudu wudu. Mawa Qur'an kudu wudu. Jadi pakai gitulah tah, nggak selalu dari makro hukumnya. Jadi ulah terlalu soleh kemarinnya, salah itu. Ya. Jadi entahnya karena tasawuf kampret. Arti nama sunnah tadi dulu. Korek makro makro, mata kudu jadi aku nggak tasawuf gak. Mata tasawuf apa bila tapak kudin, pakot dasar dako. Saja makro kata tasawuf mana, tapi keberfikir etak kafir jidik sebenarnya. Arti nama kaset tajdid wudu korek makruh. Jadi orang misalkan ngawudu ya karena kayak baca Quran bentar dicek tau Quran dibaca doang itu kan kita kudu buka wudu baca Quran hanya sunnah lain dicek tau ya ada sholat ngajar-ngajar wudu makruh kata. Jadi jangan dipake sesuatu kan itu dan kita kudu buka wudu jangan itu jangan apa mah di wuduan baik mubadir inna mubadirina kanu ikhwal syayati. Esta setan itu mah. Jadi orangnya, namun ke sholat ya, boga wudhu kene. Teh sholat yang ngawudhu deui. Walaupun can batal, karena harus dipake sholat. Eta sunnah hukumna. Nah, eta niatnya kumah. Nah, jadi niatnya adalah nawai turok al hadasi lillahi ta'ala. Niat kalau ngilangkan hadas, karena Allah Ta'ala. Aja kan, pake ta hadas na. Can boga wudhu kene. Dan pedah mesin, tapi dipake sholat dohor. Eh, tapi itu enak. Hatta fil wudu ilmu jadi jurus niat nawai itu rokal hadas kita ya entah walaupun sehingga dina wuduna anu dianyar-anyar awit toharoti agbu jurus niatan selanjutnya adalah nawai itu toharota anil hadati niat kaulah susuci tina hadas
entah kita yang pernah ngelalu. Jadi sebenarnya jurus niat naeta, orang hanya orang makan biasa cuma nawaitu rom al hadasil asbori istighfarus salati kita kita ada apa ya? Kalau masih tuh tipe nah anpon simple nawaitu berdoa, entah. Atau nawaitu ada afat di wudhuin, nawaitu rom al hadasil. Tapi itu mawas kalau itu ya hanya jenis sehat doang. Anu ekstrem ulah ilmuan nawaitu rom al hadasil. Atau niatan apa? Nawaitu toharota anil hadasi. Awit toharotin, awit toharoti linahmi sholati mimma la yubahu illa bil wudu'i. Atau niatannya kira niat susuci ingin samodel sholat, samodel doang. Pokoknya mana enggak ya dengan selain sholat mimma la yubahu illa bil wudu'i. Naon baik anu temenang kecuali kudu wudu. Nampak tak aku bawa dulu. Eta enak pakai niat. Jadi niat aja. Nawaitu toha, nawaitu toha rota lis solati. Enak eta. Karena nampak solat eta sebenarnya itu bawa dulu. Dipakai niat kurang. Nawaitu toha rota lis solati. Enak. Atau nampak pokoknya nama anu sebenarnya itu bawa dulu. Seperti nyekal Quran, nyekal mushaf. Dipakai niat kurang enak. Nawaitu toharota limasil mushafi entah. Tawaf kudu enggak? Kudu. Boleh kita pakai niat. Nawaitu toharota litawafi. Sujud tilawah, sujud syukur. Enak enggak pakai enak itu lawan kudu. Enak. Kita kalau mencetak gol lagi usnong kayak gol enggak. Nawaitu toharota itu lawan sujud syukur. Kan cukup tambah. Kudu kudu lah. Jadi setelah sujud syukur ya tak kudu juga wudhu, madat kakibat, nutup aurat, buang sholat. Masuk kamper. Jadi kita asal nongkeng dua, menghadap ke mana Allah. Nongkeng iya. Tapi orang kelas utop mungkin menang apal kibat di mana, terus jawab wudhu ketika lapangan sujud main. Tapi kalau kadang turun jelas tak enak. Jadi sujud di luar sholat haram. Jadi sujud di luar sholat syukur. Tapi yang mungkin cukup sholat enak juga. Nah, jadi kini yang namanya adalah nawaitu taharota li sujudi tilawati, nawaitu taharota li sujudi syukri, nawaitu taharota li hamdil mushafi. Enak. Pikir ngilangin hadas. Lalu sok, coba kita bahas kia. Tak awas kurang cengalam niat na nawaitu toharota li masjid mushafi etapa kuduna hanya khusus bikin nyekal Quran doang terenak pake sholat salah eta salah total kuman lu salah na eta jurus-jurus tadi bikin ngilangin hadas pokoknya apa kesilang hadas na eta udah ngelakuin sesuatu kan kudu buka anu kudu bisa anu bisa itu kudu buka hadas diantara sholat sarapan mulai hadas, baik gede pun ganti orang tak boga gara-gara dikenakan kuliah tadi teh itu ke senda jadi itu nama sholat etak kudu lagi hadas mah kurang tak, masing-masing cara bikin ngilangin hadas mah ayat itu baik nawaitu doa lis tiba hati toapi niat kaula ngelauru bikin ngamunakin toap itu lagi tak hadas aku enak pake sholat dan bikin toap baik. Dua kali logika nah, orang kakolot berbagai macam cara supaya menang duit. Bah, minta duit. Sabara, goceng, jenau lah minta duit media. Ibu ujung jajan. Akhirnya harus minta jajan tetap, dibayar goceng. Eta sebenarnya kurang goceng, eta tuh pakai beli petasan. Atau enak tuh tinggal duit nah iya. Lu hashtagnya orang mendapatkan duit nah, kumah yang dikolot. Masing-masing cara, masing-masing alasan, silakan. Yang penting menang duit. Terus menang duit mah, belajar dalam bayar bebas. Nek mulai es, nah. Nek mulai kerupuk. Nah, orangnya masing-masing niat tadi. Terus, nah, yang penting enak, pakai ngilangin hadas. Terus bilang, hadas, nah, silakan kan pakai apapun. Jadi, lain khusus-khususan gitu. Jadi, gimana? Dan ngomongin cara ngilangin hadas. Nggak silakan hadas, silakan pakai apapun, ya, lah. Thank you.
bi muftakirin ila urin atawa niata lai suang tadi nawaitu taharota li sholati nawaitu taharota li fasil mushafi nawaitu taharota li toapi iya mah awis tibahati muftakirin ila urin niat nate niat haya ngamunangkeun sesuatu anu ngabutuhkeun kana wudu model mana ngabutuhkeun kana wudu kasolati model sholat wa masil mushafi lanjut yang kau mushaf nah kali itu nawa hafil mushafi mawak mawak mushaf itu aku dibawa wudu kapan nah kali itu sudah lagi itu nama ngetoa lanjut le sudut tilawah sujud syukur tak enak pakai niat niatnya kali itu kalau tak boleh mata fikir istibahata nawai terus istibahata toapi bilahi ta'ala nawai itu istibahata nawai itu istibahata sujud syukri nawai itu istibahata sujud tilawati nawai itu istibahata masih mustahil kalau nawai itu istibahata kan itu mustahil kita kita pakai ngalau bikin hilangkan hadas detik terus sebagai mah hadas mas silakan pakai nama baik hari disalatkan dulu dulu jurus-jurus niat pikir orang ngalau supaya hilang hadas detik nah yang berapa sudah kapan ya berapa lama kurang nawai itu rob al nawai itu rob al hadasil asmuri listibahati solati lillahi ta'ala lebih lengkap deh say kenapa ketakdir lu juga kalau orang ribet-ribet misalnya kita nawai itu pun lu ah ya kita lihat orang lain kita pakai itu 3 wala takfi niyatu istibahati ma yudamu lahul wudu ka qira'atil qur'ani hawil hadithi wa kad dukhuli masjidin wa ziyaratil qabrin takon semua lamun anu dipake niat nate pikeun ngamenangkeun sesuatu anu hanya sunah ngawudu model mana model maca Qur'an teu dicekel Qur'an mah maca tua eta hanya sunah boga wudu keun atuh boga wudu ge eta maca Qur'an mah nya sunah boga wudu asal dicekel mushafna dina pikir aya eta hanya sunah tak boleh pakai niat kurang mushafna nawaitu istibahata qiraatil qur'an lain pasil qur'an pasil mushaf lain hafil mushafnya tetapi nawaitu istibahata qiraatil qur'an niat kaula ngamenangkeun maca qur'an eta mah teu endah wuduna nah sababna kana maca qur'an mah teu kudu wudu hanya sunah doang cukup eta mah niatna atawa niatna kieu dan baca hadis nanti jadi cekal ke hadis kita kenapa untuk buka wudhu ya? Hanya sunnah orang buka wudhu dipakai niat tuh orang nawai itu istibahata kiraatil hadir billahi ta'ala kita tak enak wudhunya karena baca hadis mah tekun buka wudhu hanya sunnah atau masuk masjid kan sunnah orang ketika masuk masjid buka wudhu ulang ke buka wudhu orang masuk ke masjid sunnah nah buka wudhu walaupun memang buka wudhu terkenal cuma sunnah kudu buka wudhu pakai niat pula kita asal ke masjid. Nawai itu istibahata dukhulil masjid lillahi ta'ala. Niat kaula ngamunakeun masuk ke masjid. Eta teh eta wuduna. Terhasil ngilangkeun hadasna. Atawa nole anu hanya sunah boga wudu nyaeta ziarah kubur. Lah ziarah orang tua. Barang ziarah ieu mah oh sunah ketika orang ziarah teh kudu boga wudu. Sunah doa. Lajeng niat kaula kurang. Atau untuk sholat di poli lah yang niatnya kira ya biar mau aneh deh nawai itu istibahata ziratul qabri eta teh sah hukumna nah sebabna jarak kubur mah teu perlu wudu hanya sunah dipake niat atuh teh eta jadi an eta dipake niat kurang teh hayang ngagunakeun sesuatu anu teu kudu teu boga wudu bae maka kalau kudu apa heula namang ya kudu boga wudu bae sehingga teu boga wudu teh eta haram kita enak dipakai niat itu ngilangkan hadas
Wal aslu fi wujubin niyati khobar innamal a'malu bin niyat ay innama sihatuha la kamaluha. Tak kuali mungkin orang bertanya-tanya, kok bisa dibutuhkan mazhab Imam Syafi'i ada ukuran di taklidan sampaikan niat kita dijadikan salah satu rukun wudhu sehingga tersah kurang wudhu nah, aku tak pakai niat kita apakah ngarang Imam Syafi'i, apakah ayat dasar nah? Jadi dia wal aslu ari asal nah ari dalil nah fi wujudin niyati dinamas alah kewajiban niat sehingga dijadikan rukun pertama eta adalah khobar innamal a'malu binniyat hadis innamal a'malu binniyat innamal a'malu binniyat sedangkan eta innamal a'malu binniyat dimulai dan kuyong sampai lima ae innama sihatuha jadi innamal a'malu eta ae innama sihatuha sah sote eta amal ibadah lamun ae niat. Tapi awas nih kayak disaring deh, namun ngaji usul maulah, namun ngaji usul pilih nah. Jadi anu min babis suruh, anu kurang rek dilaksanakan. Mode sholat, ada yang tinggalkan setelah dilaksanakan. Dilaksanakan kak, etak gurunya. Puasa, ada yang tinggalkan setelah dilaksanakan. Dilaksanakan, berarti gurunya. Etak karena min babis suruh. Nampak tau mah? Haji, umroh, itu yang butuhkan kena niat. Nah, sebab nak lagi laksanakan kekurang. Tapi lalu di babi turuk mata kudu. Nah, di babi turuk, lagi turuk Jawa. Di babak Sara, di Nataloka ya turuk. Turuk, artinya lalu ibadah-ibadah anu lagi ditinggalkan mah kekurang. Itu mah tidak butuhkan kena niat. Boleh mana? Seperti kurang arek ngubah najis. Eta kurang ngubah najis dan tinggal tuh najis akan buang air najis dan awak kurang. Dan tinggal tuh kan ngubah itu kurang. Eta mah tuh dunia walaupun najis sama kalah doang sekalipun. Kok mau ngisah doang mah? Ulah sampai kan kurang ngamulan hadis tadi tuh ya menyebar karena min babi turuk segala. Kok orang mati tak sholat mah lamun ngisah mah tempat ini ya. Dasar nageh tak pelan mah mau aku imamku pulang kebo tulang tri, ya tak halutik, tapi sepadat yang kurang itu enak sholatnya kita salah jadi lamun min babi suruh anu kudu pake niat ya itu kan babi suruh kita mah itu kudu pake niat jadi dasarnya mantak madhab Imam Syafi'i gak jadi ke niat itu sebagai rukun di nawudu itu hadisnya telakin nama kan malu di niat di mulutan kuyung sampai sebab innama sihat tuha biniat sasote kita amal ibadah lamun make niat berarti kalau kita pake niat susah karena pake ada tuh khusri innama wahabi illa au innama hasor dibatas sehingga luar daripada ibadah kalau kita pake niat kita susah tolak aja kan bak ayat madhab Imam Abu Hanifah mah ngamulan hadis innama akmalu biniat kita ayat innama kamaluha Imam Syafi'i mah eta lah kamaluha cek Imam Syafi'i mah lain mulut hadis jadinya lain kamaluha lain inna mah kamaluha akan tetapi inna mah sihatuha lain sempurna na niat ya angin pasti nek sempurna na amal eta ku niat dan niat tenang cuma kula sempurna kayak gitu namun inna mah kamaluha mah nah eta mah madhab Imam Abu Hanifah mata Imam Abu Hanifah mah walaupun min babi suruh adalah kesalahan kurang eta tentu pake niat hanya sunnah doang kita Imam Abu Hanifah ada ulama kan pasti Imam Syafi'i sedangkan kamu dan hadis dia inna mal akmalu biniyat kita inna mas sihatuha berarti ulama kan lama kudu awas sih ada ikut pakai niat mana? Lapan niat apa itu ya macam-macam tinggal kurang pilih yang kemana sih ada itu ayat niat ada tidak boleh kan bagi sekelompok orang ayat itu enak tapi kamu kan taksi hari itu rumah ke el pun nanti ya dari segi lapana dari segi masangannya semua kumata cara masangkannya wajibu kornuha inda awali gosli juz'in min wajhin wajib hukumna kornuha ngabar kenya inda awali gosli juz'in ketika permulaan
kumbah sacuj sebagian teh min wajib tina beken. Jadi kan dibeken sakit gak selebatan dibeken. Nah masa niat naeta kudu bareng aja jus beken anuang kita mati kubur nak tengah nak bawah nak gigir tutupik beken kene pas datang cai eta kabar kan kunia kaya sakit ya. Tak kalau itu mau orang barang di awal kene, jadi kian niatnya ya. Ya awas, ingat mahal niat tak alforu ya, niat mulut. Tadi mah telah kubinya itu aku orang nawai turhom al hadasil, nawai turhom al hadasil asmori listibahat surati dilahi talak. Nah mulut gue tambah telah kubinya hanya ngalapan niat, mengucapkan niat. Lain niat, kian niat mah adalah niat hati. Lantaran mahal niat alforu tempat niat hati. Dan lamun ngerti bahasa Arab, terus bahasa Arab namanya itu terjemah ke ini. Lamun tengah ini sebagai bahasa Indonesia baik. Niat terlalu kenal Allah Ta'ala. Nah hati tapi lain yang menurut Teta pas masakin di nah hati Teta niat Teta pas barang jeng jus itu kemana baik. Takutnya kemalam dia kurangnya cahaya. Set ke dia. Ini cahaya niat nah hati barang datang kan ada dong. Nah hati niat terlalu kenal Allah Ta'ala. Teta pak cek ke dia. Walau korona, maka seandainya si daen mengenal lu, ngabar kenyata ya. Maka seandainya si daen ngabar kenyata niat di asnaihi, ngabar kenyata kalau tengah-tengah nak ubah banget. Jadi tadi mah tegak niat, lu sadio, berapa lagi lu misal karak niat kalau ngalu korona taala. Eta enak tak? Kafa, maka cukup ngabarkan model gitu geng. Cuman aneh teman wa wajabah i'adatu ghusli ma sabaqoha wajib ngulangi ngumbah anggota anu kapihilaan kuniat. Mana anggota anu kapihilaan kuniat? Anggota anu kapihilaan kuniat tarang kan? Ya anggota anu kapihilaan kuniat oh cahaya mamsari kuniat biar kencang. Tetap tadi karatnya, berarti ilah anggota anu hilangannya. Nah, itu wajib diulangi lagi. Berarti mulai rumah tadi ya. Nah, tetap ini apa nih? Niat kalau mau kalau mau tarat. Nah, iya wajib diulangi. Katakan. Kemarin ya, teh, kudu dan pasti dia kan. Tetap bilangnya tetap barat. Ejen jus kudu, ejen jus bener dan ulang mana baik. Sekali itu di tengah silakan. Cuma anu catat nyata diulangi rumahnya. Yang sunah kayak dawam niat. Niat tadi kita tahu. Yang satu nama tekulu wala yakfi qurnuha bima qabla ya maksud ini daya wani alsoq qablahu lalu daya huwa berarti mabduma wala yakfi qurnuha bima qablu wali kuma orang ya biasa aja nya rasa kuati waktu encan belajar tentang wudu jadi kia kalau udah warna berarti kan sunnah ngapain ngapain ketemu nyaring sercai nyaring rum tak berapa kadang-kadang dia punya tetang ngapain kan ngapain dia nah gue itu lo pala anda sirah asburi di setiap hati sedati alhamdulillah kita nah hati emang gue kadang-kadang kita mulai niat alat dunia iya mah contohnya nah hati segala tuh nah hati emang niat kalau lo udah kerontal jadi niat itulah bener dikubahkan diri kosong tuh emang gitu. Jadi tidurlah. Tapi yang tuh kita niat tadi dia kan dia niat kau ulang lalu kan orang taala misalkan. Kau malah untuk pakai hati emang mulut tuan. Kita pecah niat niat aja dan jangan pakai. Iya mah niat mah kan hati tempatnya. Iya bisa hati yang bisa kan bisa nyawa bahwa niat itu nah hati lain nah mulut. Kurang niat hati niat kau ulang lalu kan orang taala. Karena mau beri. Kita kau main dah ke wala yakfi tercukup kornuha ngabarat ke niat nate bima koblu ngapal kena karena anggota sebelum beli sebelum jujur lagi mana sebelum jujur lagi terulang-ulang apa? Efek-efek ibu efek-efeknya harus niat niat kalau lama udah hati nak kenal Allah Ta'ala karak kan dia itu kan canggih dan hudupnya lalu kita yang hudupnya berarti sholat lagi kita enggak cuma atas sholat lagi pas lalu padahal sebalik tinggal cek ke orang harita itu disana itu dihapura itu ngomong
lantaran bodoh eta, berarti kan bodoh orang tanya mah. Karena tanya eta bodoh, walaupun sarjana bodoh. Tanya mah iya karena lagi. Karena tanya mah bodoh karena walaupun detail apapun. Saya bodoh. Nah, oke, bodoh eta yang matur, anu geus matur. Aya nu matur bodoh eta, bodoh tapi hapura ku Allah. Aya beberapa orang. Hiji jelema mualaf. Karena beberapa hari dia masuk Islam, pan tetap masuk Islam mah dituntut ngelaksanakeun salat 5 waktu. Mayana jam 10 maca dua kali syahadat masuk Islam jadi mualaf. Dur dohor, ngalawan bahena, niat tanah mulut bae. Atau ternyata tampil tinggi lah, ya turun pulang kalah sebenarnya. Ya kok gitu, Pak, ada lagi Islam lah. Ya pulang teman, tadi kita pulang, mau alap lain. Kita mulai berita, kayak kita udah lolos. Atau orang dihapura deh ya. Urang kenate, emang Islam turunan tuh, Bu. Cuman lokasi urang, jauh kemana-mana. Udah kamu lah, kayaknya tuh naik pesawat. Atau orang tuh naik kapal pesiar. Pokos turun gak? Lama jauh. Lalu dia serahnya gitu lah, dipasang tampil dengan benar-benar kayaknya kesenian, ada pas bergantung niatan. Ya tadi hapura, sama jauh ke ulama. Nah luar penting apa tadi hapura? Kurang mah. Nah jangan mau alap, tapi kesempur, mesti lu tahu, bisa ke rumah tadi, nah mesti lu tahu, jadi sama dulu aja. Tadi hapura sama. Kurang keselamatan turunan, kumah tadi nah mesti balik, jangan bisa huru, seharusnya mesti ada ini, mesti bisa. Berarti ada salah dalam menjalankan kehidupan pula. Berarti kita memperhatikan dalam pelajaran agama. Eta mah tidak kurang. Lamun tidak kurang, lebih kodoh eta. Kabeh kita, anu ulunak segitu. Bentar kurang. Dari kedai, kudu rajin. Sebelum di susu rasa, kita mau kodoh. Lalu di ujian. Di sini tadi masalah lurah, bodohnya tidak kurang. Salahnya yang nabi ibadah. Bentar mah kita yang ada dekat ke ulama, itu dari ngaji, walaupun cantik, bisa dihapura atau mah. Heset pae, kalau pae, ya misalkan otak nalar idiot. Lain terbelajar, bikin bisa sanggalut kalau nyabokan kiai pae. Itu mah dihapura deh, kalau ada mah, kita jadi ke ulama ge. Iya mas santri, bergaul jadi santri, kaki kiai atau tetangga, ngaji tilok, tertanya ke salahnya yang guru nah, tuh, beto jadi kebak kelaikan. Jadi kudu eta kudu kitunya kudu bareng nah eta bareng ngejeng jujur banget anu apa eta mah pas nempel disambut kuliah jadi pas cai diri nempel niat ya kalau kau dulu kalau kalah balik niat banyak di nahate mulut mah ulah ngomong ate ngomong niat mah nanya soal ge tau nggak teman niat mahal niat al kalbu tempat niat mungkin hati kurang pas kebiasaan niat kita mulut hati mah udah puas itu bisa mau puas lagi ulang-ulang misalnya mantus taraweh langsung niat pembagian nawai itu sahul malunin anadai pati sali romano nah hari senanti lillahi taala nah mulut tua nah tewa kesah puasa dah selingkuh kita puasa wajib godol itu baik godol puasa Ramadan. Gara-gara niatan nggak mulut tua, betul? Kalau nggak mau ngelidik anak itu, ayo, lapar itu hati ya tanya neng, ceng, nawai itu, ya, misalkan nawai itu sama lulin, anak dari kalau misalnya Ramadan, hari satu lagi tala, ayo kali tutup mulut nak, hup, turut tadi abang HTP tapi niat kau lah puasa, isukan, tina motor, keperluan bulan Ramadan di tahun ke nol tala, entah saya ceng, entah entah sama, turut tadi abang, di mana nggak HTP kau seperti niat kita? Kemana kebiasaan, kesewasa? Jadi ulah kebiasaan niat dan mulut. Lain niat dan mulut membuat kita ngomong. Salah pun hari niat mana hati KBH. Hai sulam yas tashibha illa mosti syaitin minhu. Tak akan dibulan besok teh anggota anu midelaan kena niat teh yang si parang teh pencantan niat teh tak mau diulangi eta ketika orang muduna lamun te dipayang kena teh terjawab si niat teh eta menjawab orang
suara dengar, ya, kakek-kakek. Nggak setiap tinggal yang hati, ya, kaulah ngolu karena Allah Ta'ala. Tapi itu supaya yang capran hati, ya. Ya, kaulah ngolu karena Allah Ta'ala, kaulah ngolu karena Allah Ta'ala. Oh, tak ada tunggu lagi, karena mana dawamnya. Kenapa sih, ya, hai sulam tasman, hai sulam yas tashibha. Saya kira-kira, etas di dalam mati, etas di jahit teh, anu lalu teh, ya. Itu ngalam bentuk karena niat ila lu kusai minhu sampaikan ngubah sesuatu minhu dina juz bener teh ya ayo kalau mulai kita yakin ya itu tadi tercukup ngapar ke niat di balap kelata jadi anggota sebelum bener jadi sebelum pun ke niat eh kesan ya tercukup lamun dawam niat nah tapi dawam terus niat benar hati ngacaprak di awal kene sampai ke bagian pembunuh dia ayah niat atau enak teman tapi malam sekali niat nah kembali di tempat kena tes sebelum bener takfir lalu dan kene niat eta mah ke eta kena sah-sah niat di nabudu eta si niat eta kuluar ejem nempelan saya kena jujur bener apa kata eta mah eta mah kan terdapat lalu niatnya tidak lengan kene mah. Jadi pas kubah bulat kosong teh niat tena. Kecuali nanti tadi dawak niat terus ngacap orang pihak tena niat dulu. Sampai kan pas bulat itu kan niat berat. Tena ya. Wama korona ha huwa awaluhu. Lanjut cek orang eta. Anu niat wudu kan macam-macam. Anu tampil lagi dan dawak. Anu pas dideket ke niat. Anu pas irung kerat niat. Anu pas gadaw niat. Eta permulaan wudu. Anu mana sebenarnya apakah pas ubah benar kemana baik? Apa pas niat? Cerita dia, wama corona apa? Corona apa? Anggota anu kabarnya yang punya jus benar ya, jus benar anu pas nempel cair jus benar kemana baik? Kabarnya yang punya, wah lalu eta ada permulaan dulu. Nah cerita lagi dia, so niat apa hiji? Kan dua niat, katilu niat. Berarti eta awal dulu tak? Jadi dalam hayat teru kali, kalau dia teru kali tadi bukan dua, bukan jika dua kan cara niatan dia lain wudhu tak mesti bener. Jadi wudhu mah ibadah, ibadah mah perlu niatan. Ya tak mesti bener tadi mah. Jadi dalam hayat yang guna pahala taslis teru kali, kita tambahin dua. Kumaha kia, kurang lalu ngesmiat ya. Di awal lagi, nggak niatan dia. Pas tadi ya belum cah bagian kodak lah punya tahu dulu kamu tahu mana tahu aku dulu berarti ya Allah dulu ya iya mak cah ya iya sih bener sama kompornya iya kan aku dulu tetap pulang ini kan dia letak ke ya tapi pasti dia berarti bus bener kan jadi awal dulu apa gak ada berarti dari tarak karena tarak kan cahnya niatan tadi pokoknya lah setiap anggota anak kabarnya kan punya ya telah permulaan dulu pancaran sebelus-sebelus kabe sebelus kayak punya apa gak lain dulu Fatafutu sunnatul matmalati maka bisa liau kasunahan kekemu kan orang dianjurkan yang disunahkan hukumnya ketika rekel beta sunahan kekepek kekemu dan juga misalnya ini bukan sunah eta bisa liau bisa hilang kasunahan madmado jadi dapat kurang ini gosala maha syai'un minal wajhi lamun kakubah maha bareng ejek eta kakemu syai'un hiji perkara minal wajhi kenapa ngecek kalau mas sajud ge tina bener kakubah niat nah urang didawam di awal kene ya dia kena ya pas kumah efek-efek lalu pas ketemu niat ngalur gue terus nah kan niat ngalur ke Allah Ta'ala awas sih kan deh lamun eta urang niat nah tampil di awal kene eta hilang kasunahan ketemu jadi temen aku lah walaupun ke kamu tapi temenan kasunahan ke kamu terus sebab nah karena orang niat laju si cahaya kan nempel kan pas nempel kan lucu banget kan niat kan aku gak saya terjadi awal wudhu maka cerita itu ya pokoknya mah anggota anu kabarnya kan ya anggota anu kata yang tajam ya juga kabarnya dia itu lah awal anu walaupun ketika kamu orang ya kalau niatnya tampil nate karena kamu kene
ngesak upah bener berarti kan tak duit itu air nyata itu nges berarti benar-benar pahala ketemu karena kesekan nyata dari wudhu. Wal is gimana tadi? Model mana? Jus bener tanpa kupah sehingga kasunahan ketemu hilang kahum roti syafati bakdan niyati seperti beberung bibir. Tanya bibir walaupun jaman hidung ya, kita hidung ya. Eta lebih jelek kesel deh, ket, belum ya tay. Eta gak mau ngerokok. Kamu ngerokok mah hidung gak be? Seperti beberung bibir bakdan niyati setelah niat. Jadi mereka kamu ya, niatnya, semangat dan niat. Eh kamu mah beberung bibir tak? Berarti itulah perbuatan wudu. Orang cina mendengar senangnya kasunahan ketemu terbenam hilang kasunahan ketemu teh gara-gara mainan gak setiap di nahate berarti entah pemulaan dulu berarti ketemu bah tidak senangnya kembali walaupun bentuknya ketemu lalu dia tadi awal kene supaya benar kasunahan dulu maka selatan dulu di China ya kok cair maksudnya sih orang kaku bah ya lalu apa niat nahate kaku bah gak belum bibir atau enggak setiap pemulaan dulu maka dia kasunahan ketemu kumur-kumur. Lalu kumake supaya mana kasunahan kamu ngingsep cai kana hiro ulah langsung jadi wudu bae. Fal aula ayu farriqon niyata bi ayat wiya inda kullin min ghusril kaffaini wal madmanati wal istinsaki sunnatal wudu'i summa fa'al wudu'i inda ghusril wajhi hatta la tafuta fadilatus ishadit niyati min awalihi wa fadilatul madmanati wal istinsaki ma'an gisali hukmat isyafati. Maka anu paling utama nama anu paling cakep nama iya ya namun hayang benar kareh man ayu fariko niyata kurang teh ketika ngawur kudu pisah ke niat dipasih-pasih ke niat na kumatu surah na carak na biaya dunia tidak kulin min kos ke kafe ini wal berarti mesti sakit sud natal mudi. Jadi berarti ya ketika ngelakukan satu persatu dengan efek-efek dan juga ketemu insert cair kalau biru eta niat apa sud natal mudi niat sunah mudu di nahate niat kalau melaksanakan sunah mudu mulai efek-efek dan juga mau iya ketemu kumur-kumur kan sunana sasiukan doang itu sasiukan itu apa yang ujung kebun-kebun yang ujung isekan cai karena itu sasiukan baru kata itu kali sunana tapi tadi niat apa niat kau udah melaksanakan sunah wudu pasti kelihatan ketika ia niat melaksanakan sunah wudu kira ge ketemu niat melaksanakan sunah wudu pulau apa niat ngawudu gaju sumpah fardhu wudhu'i inda ghusril wajhi ketika oke kurang niat tapi niat fardhu wudhu lebah mana ketika ngumbah beungeut bagi kurang nak ngumbah beungeut tak kalah hate niat niat kaula ngelamun jadi niatnya dipasti pas ya henteu dihijikeun ketika ngumbah efek-efek niat sunah wudhu ketika urang kumur-kumur barang menjadi bisa cai kana hirup niatna ngalaksanakeun sunah wudhu ke bagian ngumbah beungeut kalah niat ngelamun hatta lakafuta pada tulis kesehatan niati sehingga itu liau fadilah ngabar ke niat jadi kurang dawam niat namunna min awali hiti awal wudhu kene laju wafat dan tulman padoti wal istinsaki ma'an gisali hukum roti safati laju padilah kekemu ke jenis sercaikan iru eta guna ini kurang padahal bakal aja ngubah jika kubahnya beberu diwir jadi guna kabeh sunnah dawam wudhu, dawam niat benar lalu kasunahan ngingsep cari karena ilmu menjelang kumur-kumur benar walaupun memang benar benar kita kakubah kurang karena kita lain lagi maka gitu di awal ini kalau niat ya niat baik ya ngawai niat kola ngelaksanakan sunnah wudhu niat kola ngelaksanakan sunnah wudhu bagian dulu karena niat kola lalu wudhu memang ta'ala kita dawam niat benar terus kasunahan ketemu benar walaupun bibir ya beberapa bibir orang aku pak kenapa karena niatnya itu kalau niat mau dulu tapi niat melaksanakan sunnah dulu tak pernah mau dulu kalah niat mau dulu
agama benar kabe. Jadi ulah dia awak kena tahu lu, awas pas ketemu orang. Ketawa kena dia tahu lu, dan kalau mau orang parah tentu saya tawa dulu. Berarti tegunan kasunahan ketemu menjadi selesaikan air rumah. Karena semula ibu lu nak. Jadi kesimpulannya, parbu wudu eta anu kahiji adalah niat. Karena mazhab Imam Syafi'i namun dan hadis kita melakukan lebih dari kita ayat ini nama sihat Tuhan dunia sehingga kuyung sampai ini hadis tadi dijadikan kaidah pusat anu di materi karena adalah al kubur di makosir lihat segala perkara itu rumah tujuan lana jadi dua niat yang sihat deh niat tadi tanya ayat endah pakai melalui ayat anu terendah ayat endah pikir jelma cager ayat anu terendah pikir jelma anu bengser. Dan coba sampai niat ingatkan dina hatek. Bari dina rumah eta pas masakeun niat eta dina hate okok terus pas bareng teujeun cai datang kana beungeut nu mana eta beungeutna. Kudu disambut di dieu ulahna mulut niatna. Tapi dina hate laju pas bareng datang cai kana beungeut eta karak bagian pertama sah niatna. Oke, tinggal 5 deui. Wonten ana biswa. Jadi ayat ya, soalan. Namun memang ayat niat wudu ketika hati niat wudu pas bareng jeng cai datang karena iya kan banget kita jadi wudu jadi intinya wudu pakai itu sah niat neta ayat niat tahap eh barang kerja datang nak cai karena justru dia kemana baik kita pos jadi wudu kurang cekakun sakitnya wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minar ya rabbi bil mustafa balil maqasidana wal filana wa mamma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.